내 마음을 Hell invites you. Nah, nah, halo, halo, yo. Kembali lagi ke channel Newbie Rubber. Ya, seperti tagline update kali ini, invite you to hell. Yeah, awakening dari Chris akhirnya datang. Yes. The Dark Knight, skillnya yang gelap-gelap yang memberikan death buff yang masuk dalam death team ya setelah update key. Tapi seperti biasa tidak saya akan tampilkan atau reviewkan di video ini karena ini saya akan hanya menyampaikan update dan event saja. Nah, update pertama seperti yang tadi ada awakening dari Chris, Servant Chris. Kemudian Hero Wheels, kita langsung saja ya. Kita ke update dan eventnya. Ini update-nya agak sedikit membuat saya sesek ya. Karena Hero Wheels ternyata ditambah durasinya 2 mingguan. Tahu gitu enggak kebut ya. Dapatnya sudah nol, saya sudah ya untungnya sudah dapat sih. Jadi enggak terlalu ambil pusing. Kemudian ada step up summon. Step up summon dari Chris. Hadiahnya seperti ini, 4 kali dapat bintang 4 dark element. Kemudian 5 kali dapat bintang 6 forward item selanjutnya dan yang ke-7 dapat dark rival Chris. Itu untuk summon step up summon Chris. Nah, biayanya sama 170, 200, 230 dan setelah itu sampai ke-7 250 rupiah. Nah, bagi yang mau ikut silakan. Bagi yang misal belum mentok seperti itu boleh silakan. Lalu ada update juga untuk kostum Chris Awakening ya. Di mana nih? Nah, sekalian juga ini ada update untuk tampilan shopnya ya. Nah, yang kalau yang sebelum update itu 3 besar-besar, sekarang jadi 3 kecil di bawah dan 2 ada 1 promo banner di atas besar ya. Oke, ini untuk kostumnya Chris. I will show you the power. Ini mempunya bintang 4. Nah, ini adalah kostum Awakening Chris. Wow, sayapnya cuma separuh, Pak. Hilang ya, mana nih sayapnya nih? Tapi untuk start, saya lebih milih ini. I will show you the power of darkness. Bedanya itu sudah kelihatan ya, 350 30 dan 240 20. Hell invites you. Nah, tapi terserah sih ya mau yang mana untuk harganya. Sama 250 rupiah dan 10 top pass itu untuk kostum awakening dari Chris. Kemudian nah ini ada item baru katanya, ini ada lambangnya di sini, yaitu level up booster. Nah ini, nah harganya 13.000, durasinya 7 hari. Nah ini untuk persingkat waktu farming ya, pakai ruby booster. Jadi semisal nih ya, kita farming apa nih, hero level sampai 30 dah misalnya, fun kan ya. Nah kalau biasanya kan kita per hero ini kita dapat 2 ruby lah untuk max level. Nah kalau pakai booster ini jadi 10 ruby. Nah itu untuk hero yang sama misalnya yang udah pernah level 30, kalau yang belum tetap 5 ruby karena nggak ada peningkatan. Nah, jumlah maksimal rubinya itu dari booster ini per harinya 200 rubi. Nah, seperti itu. Jadi total semuanya 200 rubi untuk booster level up ini. Ya, ini 7 hari lumayan lah bagi yang mau, 30.000 murah meriah. Lalu ada, nah ini ada tutorial-tutorial atau peningkatan tutorial ya. Yang pertama ada peningkatan sistem perlan EXP. Jadi selain dari ini adventure, kita juga bisa dari mode lain, tapi saya belum coba, jadi nggak tahu mode apa aja yang udah maksudnya udah include EXP. Mungkin arena juga ada mungkin ya. Kemudian ada peningkatan konten raid. Nah ini seru sih untuk raidnya. Nah ini kita bisa
craft. Nah, ini bisa craft maksimal 10. Nah, lihat. Jadi kita nggak perlu ngeklik satu dapat satu, ngeklik satu dapat satu. Sekarang sekali klik bisa dapat maksimal 10. Nah, ini 10 buah ya. Untuk semua item di ini lah, lihat. Nah. Kecuali confirm ya. Confirm itu pasti satu. Special card juga tetap satu. Yang random craftnya ini jadi bisa 10 buah per crafting. Jadi bisa apa ya namanya, mempersingkat waktu ya, daripada kita ngeklik keluar, ngeklik keluar seperti itu. Kemudian ada sistem combine. Ini sistem combine-nya katanya khusus untuk summon tiket yang hanya melalui inbox. Jadi untuk khusus summon tiket kayak apa, Warlord atau apa itu, masuknya ke tiket. Kalau yang biasa langsung masuk ke list hero ini. Nah, mumpung di sini sekarang juga ada penambahan, yaitu skill filter. Nah, jadi kita bisa cari skill filter. Misal kita cari apa, death. Nah, ini adalah hero yang memiliki skill death. Nah, kalau yang hijau kayaknya itu apa, support ya. Jadi dia nge-counter death. Kayak Karin kan, dia punya pasif. Nah, ini does anyone require my assistance? Nah, protect all life from death debuff. Nah, sama seperti ini juga. Nah, sedangkan yang merah ini adalah tipe serang death. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari blind. Nah, hanya ini blind. Dan freeze. Nah, seperti itu, ini adalah skill filter. Jadi kita bisa mencari apa ya, skill yang punya debuff atau anti debuff lebih cepat ya. Nah, seperti ini. Kalau mau nilainya adalah skill filter aja atau prepared. Nah, itu adalah update dari skill filter. Ada juga eventnya, ini sekalian event juga, yaitu event in game cashback. Nah, ini tiap pembelian ruby ya, ini saya tampilkan banner screenshotnya nih seperti ini. Nah, ruby, pembelian ruby kita dapat bonus. Nah, ini bonusnya ada 90 90, 420 dan 550 untuk yang paling besar. Oke. Ini sampai tanggal 9 aja, yaitu seminggu. Kemudian ada package terbaru ini. Nah, package terbaru ini adalah Scary Friend, yaitu pet Big Two Pocong. Kemudian ini ada ini gajah sama ini beruang, lupa namanya. Burst escape-nya hanya 2 kali. Nah, dan dapat 400 rupiah dan 32 topas. Berlaku sampai 23 November sebelum maintenance. Ini adalah package pet Scary Friend. Kemudian ada juga My Lucky Calendar. Nah, ini. Nah, ini harganya seperti ini. Untuk screenshot hadiahnya seperti ini. Nah, ada apa nih? Awakening Shot, Menyesuaikan Item Selector. Ya, macam-macam lah. Oke, lalu ada Guild Banner Hero untuk minggu ini. Ya, kita tampilkan aja. Ya. Oke, di. Nah, untuk Guild Hero Banner Guild Hero lalala, untuk Banner Guild Hero War kali ini ada Kirill, ada Rin, ada Yuri, ada Ruri, dan ada ini siapa ini namanya, lupa deh. Roro. Nah, semuanya berlaku untuk yang khusus awakening, berlaku yang tidak awakening juga terbanned ya untuk kali ini, yaitu yang normal. Kemudian hero rekomendasi raid-nya. Oke, ini masih sama. Untuk yang kali ini yang jalan masih Ruri. Kemudian Bailong, Cancelor, Jin, dan Shin. Awakening juga termasuk ya. Kemudian penjualan My Lucky Chest selesai yang kemarin. Kemudian ini katanya ada kompensasi bug teman Facebook dan tombol undang teman Facebook ya. Kompensasinya adalah ini. Nah, kompensasinya adalah Time Chest Event. Ini sampai tanggal 16 November. Sampai 6 November sebelum maintenance kalau nggak salah. Hadiahnya seperti ini, saya tampilkan ini. Nah, ada bintang 4 selektor, 50k, 50k gold, 50k lagi, 50k, 50k, dan bintang 4 selektor. Kita ambil. Nah, kita dapat bintang 4 selektor. Nah, event di oke. Kemudian ada event diskon topasnya juga selesai, kembali ke awal. Oke, bentar. Nah, event adventure. Nah, ini di adventure stick-nya ini sampai tanggal 9.
Seminggu juga, yaitu mainkan isi 820 dapat bintang 5 aksesoris tiket, dan isi 915 10 kali, semuanya sama-sama 10 kali, dan hadiahnya bintang 6 79 item tiket. Nah, untuk giveaway ini juga ada giveaway 50k selama periode event, dapat 50k tapi dengan akumulasi permain adventure sebanyak 100 kali. Ini berlaku sampai 9 November. Ada juga event Fuse and Rank Up Summon. Nah, ini ada dua macam ya, event A dan event B. Jadi yang saya baca yaitu dapat bintang 5 elemen sektor itu Fuse Hero 7 kali untuk syarat event. Kemudian untuk yang Awakening Shot, Rank Up Hero 2 kali, seharusnya di sini ada Oke. Tapi nah ini listrik 820. Kemudian ini Play As Venture 100 kali dapat 50k, dan Fuse to Hero 7 kali dapat bintang 5 elemen, Tank Up dapat 40 Awakening Shard Hero. Nah, ini adalah event yang selanjutnya ya, yang apa namanya, apa ada ini namanya dah, event Rank Up dan Summon. Nah, kemudian Hero Pet dan Hero Pet Find Red Boost nya ada siapa? Oke, ada Mercure dan Amelia. Kemudian untuk pet ada Irin. Oh, oke, masih Irin ternyata. Sampai update selanjutnya. Oke. Update-nya selesai. Oke, Kakak. Update-nya selesai. Nantikan ya untuk review dari Chris Awakening bintang 6 ya. Karena di ad satunya itu sudah mentok ya, level 46 ya, walaupun masih cukup, tapi saya akan review di sana aja karena lebih mudah. Oke, sekian untuk update Chevronet dan event Chevronet kali ini tanggal berapa sekarang ya, kok gue lupa, tanggal 2 bulan 11 ya. Semoga bermanfaat, like bila suka, dislike bila tidak suka, beri komen, thanks for watching, jaga kesehatan. Enjoy the day, dan you better be ready. Tunggu reviews Chris. Bye-bye.